Mobil proyek Bendungan Rekoh di stop oleh masyarakat karena sudah mengganggu fasilitas aktivitas. Syederelun puluhan truk pengangkut material untuk pembangunan proyek Waduk Rekoh Kecamatan Titepidi di stop warga Luk Ketapang Kecamatan Tangse akibat jalan rusak. Aksi dilakukan warga itu terjadi pada Sabtu 15 Juli 2023 dengan menghentikan truk di sepanjang jalan Tangse menuju Kecamatan Gempang Pidi yang viral di media sosial. Aktivitas warga menghentikan truk terjadi hampir satu hari yang kemudian truk bisa beroperasi mengangkut kembali material. Sebelumnya Ketua DPRK Pidi Mahfudin Ismail juga turun ke lapangan melihat ruas jalan yang rusak dilintasi truk. Namun pada Senin 17 Juli 2023, jalan rusak Tangse Gempang diinformasikan mulai diperbaiki pihak proyek Waduk Rekoh. Yang fatal dari gudang jamak sampai otoring sampai bakar. Tapi kamu mengetahuan waktu yang celah-celahnya yang paling harus segera ditangani. Kami tak solusi lainnya. Aksinya tak kamu lagi. Dari PD Muhammad Nazar, SerambiNews.com.